warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indah, saya kali ini akan mengajak para sahabat Indah untuk melihat aglonema tarian lokal khas budidaya dari Gunung Sindur. Nah, kalau Gunung Sindur itu pasti terkenal dengan aglonema-aglonemanya karena memang untuk sentra petani aglonema yang ada di Gunung Sindur ini dengan harga terjangkau apalagi dengan kualitas lokalan. Langsung saja kita akan bertemu dengan pemilik nurserinya, Pak Arman. Pak Arman, apa kabarnya? Alhamdulillah, Minda, sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini lagi ngapain? Dikasih apa? Lagi sedang pupuk-pupuk ini pohonnya. Pohon? Ya. Oke, jadi pupuk-pupuk ini diberikan nutrisi juga, Pak Arman? Iya, betul. Kita berkala satu bulan dua kali itu. Satu bulan dua kali. Apa, Pak Arman, yang diberikan? Ini osmokot. Osmokot, ya? Iya. Nah, Pak Arman, kebetulan karena sudah melihat aglonema langsung bertani, terus udah gitu ngelihat kulturannya khasnya Gunung Sindur. Iya, ini sangat tertarik, Pak Arman. Iya, betul. Pak Arman, ini yang dibudidayakan untuk ukuran yang siap jual itu di ukuran berapa sih, Pak Arman? Kita ukuran yang udah agak remaja gitu ya. Mungkin sebesar ini nanti. Oh, lebih besar daripada ini gitu ya? Sedikit dari. Oke, kalau misalkan untuk harga yang dijual untuk ke petani lagi atau mungkin ke penjual yang memang akan dibudidayakan lagi, itu dijual nggak sih, Pak Arman? Itu kita jual nanti per 1.000, per 500. Minimal 100 per 100. Minimal per 100. Ya, nah, kalau untuk per 100 itu dengan ID-nya satu saja atau bisa nanti dimix dengan ID-ID yang lain? Per 100 nanti bisa di dengan yang lain atau di di mix gitu, nah, ya. Mix. Oke, kalau untuk mix itu kalau setahu saya kan ada aglonema Red Katrina, terus ada Red Borju, terus Valentine, Red Valentine, terus ada lagi Super Pink, White ya. Super White Pink Dimension. Pink Dimension. Ya, itu nanti yang harganya bisa diinformasikan ya, langsung japri aja ya. Aja ya. Beda-beda harga. Beda harga ya. Jadi untuk pembelian 100.000 piece per 100 ya, dengan mix ID gitu. Bisa. Oh gitu. Nanti. Ya pasti harganya terjangkau, Pak Arman. Terjangkau. Pak. Bisa dijual kembali ya? Ya, bisa buat tempat jual. Untuk para sahabat Indah, ada harga yang khusus untuk pembudidayaan lokal pada petani Gunung Sindur, yaitu di tempatnya Pak Arman yang menjual aneka aglonema kultural, mulai dari lokal. Red Katrina, Super White, dan Pink Dimension, terus udah gitu ada lagi Red Borju, Lady Valentine dan Red Borju. Di 5 ID itu yang nanti bisa dimix kalau belum beli yang minimal 100. Oke, jadi dilayani per 100 ya, Pak ya. Bisa. Oke, Pak Arman. Saya pengen kesini itu pengen tahu harga-harga terkini lagi ya, nih. Boleh, Mbak. Boleh ya. Izin nih, Pak Arman ya. Silakan. Boleh ya. Oke, untuk para sahabat Indah, saya akan mengajak para sahabat Indah untuk melihat harga aglonema lagi di tempatnya Pak Arman dari Gunung Sindur. Kabupaten, nah, Pak Arman, Bapak, kita lihat nih aglonema-aglonema yang akan ditawarkan nih. Apa aja sih? Ini kita ada baby-babyan ya. Baby-baby. Tapi untuk babynya sendiri koleksi nih, Pak Arman, koleksian ya. Kalau untuk harga baby aglonema Golden Love di 250. Ini 250-an. Untuk warnanya warna-warna bagus, harganya cuma 250 untuk Golden Love. Ini jumlah daunnya lumayan, lumayan. Ada 2, 4, 5 ya. Ada yang 3. Ini sama? Sama harga. Sama ya. Untuk harga sama-sama di harga 250 ribuan. Selanjutnya ada Red Borju. Red Borju rumpun tuh. Ini rumpun berapa, Pak Arman? Ada 5 ya. Ada 5 ya. Jadi ada 3 anak, ada 4 anakan dengan 1 indukan. Berapa untuk harganya, itu Pak? Itu di 80.000 aja. 80.000 isi 5. Berarti enggak kena 20.000-an ya, Pak ya. Untuk harga 80.000 tapi terdapat 5 rumpun di dalamnya dengan penggunaan pot yogap. Ini cakep banget karena lokalan. Ini sama? Sama harganya. Harganya sama juga. Oke, sama-sama di harga 80.000 khas lokal Gunung Sindur. Terus ada Winola ya? Winola, Ruby. Ruby Winola. Satu indukan, satu anakan, Pak Arman ya. Kalau untuk ini yang karakter lawas, terus udah gitu nggak banyak beredar. Nah, untuk harga berapa? Di 275. 275. Isinya ada satu indukan, satu anakan, artinya dia rumpun 2 di harga 275. Ini warnanya warna cantik, terus udah gitu bentuknya memanjang. Oke, Ruby Winolia. Nah, kalau ini ada aglonema yang namanya Virgin. Virgin, tapi untuk warnanya udah ngepul. Kalau untuk harga yang kayak gini Virginnya berapa, Pak? Di 260. 260. Virginnya rasa-rasa Neskia batik untuk warna-warna yang mutasi banget, harganya cuma 260 ribuan. Oke, cuma satu yang tersedia khas lokal. Selanjutnya di aglonema Siam Jet. Siam Jet. Rumpun 3. Rumpun 3, nempel bonggol ya, Pak Arman ya. Iya. Kalau dideketin lagi sama Indah seperti ini, warna batiknya asli dari
Pelgol. Pelgol. Nah, harganya? Di 275. 275. Harga 275 pada aglonema Siamjet. Siamjet. Selanjutnya di aglonema yang rumpuna lagi nih. Bidadari. Ada bidadari. Isinya ada dua. Terus udah harganya berapa nih Pak? Di 200. 200 ribuan. Isi dua 200 kalau dipecah-pecah cuma 100 ribuan. Oke, 200 ribu pada aglonema bidadari. Ini ada lagi baby-baby koleksian. Kansa. Baby Kansa. Saya angkat semuanya ya, ya Pak ya. Boleh. Cuma tiga Pak Arman. Iya. Tiga-tiganya harganya persatuan. 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 Untuk harga aglonema baby Kansa. Asli kultur lokal ya Pak ya. Untuk harga? Di 140. 140 ribuan. Untuk harga satuan 140 ini oke. Karena dia koleksian. Apalagi dia dengan susunan performa kulturan. Kultur. Jadi daun kecilnya masih ada ya, ya Pak. 140 ribuan. Kita ada Goliat nih. Ada Goliat? Goliatnya ada berapa banyak, Pak? Dua. Ada dua. Harganya sama atau beda? Beda. Yang ini 8,5, ini 7,5. Ini 8,5. Untuk jumlah daunnya ada 4 mau ke 5, sementara yang harga 750, 2 mau ke 3. Oke. 7,5 dan 850. Nah, itu ada aglonema koleksi juga lokal. Ini hot ada lady. Hot lady. Hot lady, tapi hot lady-nya daunnya bulat-bulat ya Pak. Iya. Kalau untuk harga berapa Pak? Iya, 50 aja. 50 ribuan. Hot lady-nya asli lokal 50 ribuan. Warnanya warna kayak Saraswati dia, cantik. Terus ya, ada Widuri. 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 Widuri mini kultur ya. Kultur, ya. Nah kalau untuk kulturnya berapa Pak harganya? 75 ribu. Ini 75. Koleksian harganya cuma 75 aja jenisnya Widuri kultur. Oke, dapat seperti ini, persediaan cuma ada tiga. Cuma ada tiga. Ini ada tiara. Tiganya seperti apa, boleh dilihat dulu deh. Kayak gini sahabat indah, lumayan kalau udah ini, udah gitu stangnya dia pun pendek-pendek. Pendek deh. Pendek ya? Kultur ya. Kulturan. Terus ada di aglonema? Tiara Blorok ya. Tiara Blorok. Yang harganya berapa? Di 90 aja. 90 ribuan aja. 90 ribu. Yang Blorok-Blorok harganya cuma 90 ribu jenisnya tiara. Terus itu ada? Ada, ini ada. Apa Dolores. Pak? Dolores. Dolores ini setahu saya koleksinya koleksi, Pak ya. Ini koleksinya tingginya, terus udah gitu warnanya ini loh yang cantik. Udah keluar deh. Harga berapa Pak? Di 400. 400 ribuan. Jenisnya Dolores di harga 400 ribu tapi koleksi yang termasuk mewah. Lumayan. Di aglonema Lotus Delight ya Pak ya? Oh Lotus Delight ya. Lotus Delight. Kalau untuk harga Lotus Delight? Itu di 300. 300? Untuk jenis koleksian yang harganya cuma 300-an aja, Lotus Delight. Ini asli kultur lokal juga. Kultur. Di aglonema yang ini, apa Pak? Itu Angelina. Angelina. Nah, untuk stang-stang pendek harga berapa Pak Arman? 600. 6? 600. 600. Tapi untuk warnanya tuh warna-warna udah cerah banget. Harganya 600 ribu, koleksian yang mewah ya Pak? Iya, lumayan. 600 ribu, Angelina. Punten sebelum ke sana ada yang kelewat ternyata ada Kalatea juga ya. Iya. Untuk Kalatea harga berapa itu sih Pak? Itu disamain aja harganya. Samain aja. Di, untuk harganya? Di 40.000. 40.000. Iya. Ada black lipstick ya. Iya. Terus udah gitu ini iya. Orbi yang harganya 40.000 harga satuan. Kalo, misalkan cepet 3 dikasih enggak? Boleh, silakan. Bener. Iya, dapat. Harganya boleh kalau beli 3 pot 100. 100.000 bisa random. Iya. Selanjutnya tadi yang Angelina sudah ada Red Nancy. Red Nancy. Isinya ada berapa Pak? Itu empat. Rumpun 4. Rumpun 4. Merahnya merah banget ya. Kalau untuk harga berapa Pak? Itu di 575. 575. Belakang warna atas bisa terlihat dengan warna merah di harga 575 tapi terdapat 4 rumpun dalam satu pot. Nah, ada lagi yang rumpun-rumpunan. Ini rumpun dua Rinjani. Rumpun dua Rinjani. Rumpun duanya masih meninggalkan daun pancing. Daun pancing. Duanya seperti ini dengan tampilannya kalau untuk harga? Di 500. 500 ribuan. Isi dua? Isi dua 500. Untuk harga 500 ribu isi dua aglonema Rinjani yang masih namanya nempel bonggol. Atau pelgol. Oke, 500 ribuan. Ini ada moonlight. Ada moonlight. Ini moonlight pelgol lagi. Pelgolnya. Asli lokalan. Nah untuk kayak harga pelgol-pelgol gini harganya berapa Pak? Ini 275. Ini 275. Ini moonlight ini kelas lokalan keren banget ini. Tuh, untuk warna masih daun segini aja udah bagus ya Pak ya. Oke, 275 Moonlight. Prospeknya termasuk oke buat prospek kontes ya Pak ya.
Itu ada lagi emerald. Emerald lokal. Lokal. Pelgol. Iya. Yang harganya? Di 50.000 aja. Satuan. Silakan untuk harga 50.000 asli emerald tapi yang versi tanian lokal. Ini ada Siti Nur. Nur Baya. Tapi udah lumayan gede-gede ya, Pak. Lumayan. Padahal ini yang kulturan yang dulu kecil-kecil ya, Pak. Untuk ukuran besarnya seperti apa? Seperti ini, sahabat indah. Terus sudah gitu tingginya bisa dilihat kembali. Kalau untuk harga berapa, Pak? Di 100.000 aja. Ini 100.000-an. Siti Nurbaya untuk lumayan tertinggi daripada Siti Nurhalizah. Untuk harga cuma 100.000-an, tapi untuk ukuran memang sudah kategori yang remaja. Selanjutnya di aglonema? Valencia. Bonggol panjang. Bonggol, ya. Kalau untuk harga? Di 100.000. 100.000-an. Jadulan harga Valencia di harga 100-an. Ini ada bidadari. Bidadari. Koleksian. Kalau harganya nempel bonggol? Di 50 aja itu. 50.000-an aja. Waduh, ada bidadari yang cuma 50.000-an aja. Untuk kelas-kelas yang katanya apa, Pak? Semi koleksi ya, Pak? Dia. Semi. Ini ada. Ada? Frozen ya? Ada Frozen. Yang harganya berapa ini? Itu di 55.000. 55.000 dua. Satu. Iya. Untuk harga satuan 55.000, tapi yang lokalan. Iya. Boleh kurang nggak, Pak? 102 lah. 102. Oke, untuk harga 100.000 dapat dua, tapi asli yang lokalan. Oke. Ini Mahaseti, Pak? Mahaseti boleh itu. Berapa, Pak? Itu di 35 lah. 35-an. Misalkan, Pak, ada dua Frozen sama satu ini, boleh nggak sih cepek? Bisa. Boleh. Bisa. Jadi untuk harga yang Frozen 2, Mahaseti 1, harganya cuma 100.000-an. Terus ada yang? Ada Tricolor. Tricolor. Untuk harga dua Tricolor yang asli nempel bonggol. Itu bonggolnya dia. Bonggol gede nih. Harganya? Di 60.000 aja. 60.000-an aja. Untuk harga Dew Tricolor harganya cuma 60.000-an, tapi yang saya pegang ada yang berasal dari anak samping, ada juga yang dari bonggol. Bonggol. Oke, silakan di harga 60.000. Yang nempel bonggol juga ada lagi satu iya, lagi, ha? Tiga. Ada dua, empat ya, Pak ya? Semuanya empat. Ada semua empat. Terus yang lebar-lebar ini lumayan loh ini. Lumayan. Udah lumayan. Di aglonema Starving. Ruby Starving. Kalau untuk harga Ruby Starving yang isinya ada dua lagi, harganya berapa? Di 50 aja. Ini 50.000-an. Ruby Starving cuma 50.000, stang pendek, tampilan seperti ini. Oke, 50.000-an. Itu yang variegata, Pak, apa, Pak? Ini Red Happiness. Red Happiness. Ini variegata ya, Pak, ya? Itu lihat tuh, warnanya tuh bagus banget perpaduannya. Terus udah gitu dia agak melenduk nih di daun muda. Kalau untuk harga? Di 60.000. 60.000-an. Oke, 60.000. Namanya Red Happiness. Nah, ada lipstick puding. Puding. Yang harga berapa, Pak, untuk lipstick puding? Di 30 aja. 30, 52 ya. Boleh. Untuk harga 50.000 dua, kalau satuan 30.000-an lipstick puding. Terus ada lagi Baby White Legacy. Di harga berapa Pelgol? 50 aja tuh. 50.000-an aja. Asli Pelgol 50.000, jumlah daun ada 2 plus. Silakan. Ada lagi Kansa. Ya di harga Kansa berapa? 150 aja. Ini jenis collection loh ini. 150 untuk aglonema Kansa yang jumlah daunnya 2 plus. Oke, 150. Ini ada. Itu apa, Pak? Candides. Candides. Candides yang tanian lokal. Ya. Nah, untuk harga? 150. 150. Ini koleksian di harga 150 aja untuk jenisnya Candides. Oke, silakan. Seperti ini tampilan. Cuma satu. Cuma satu. Ini ada. Ini apa? Splash. 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 Yang harga splashnya? 30. 250. 30.000 satuannya. Satuan 250 boleh? Iya, boleh. Boleh. Lagi-lagi di harga 30.000 harga satuan, tapi kalau beli 2 jadi 50.000-an. 50.000. Terus ada lagi ini heng-heng mutasi. Kalau untuk heng-heng mutasi? Itu di 25 lah. Ini 25-an. Tapi untuk warna merahnya merah banget ya, Pak, ya? Iya, sudah. Silakan untuk satu yang stoknya tersedia aja, harganya cuma 25.000-an. Itu ada Grass pink. Ini dari anak siapa? Daun pancing. Terus udah gitu bonggol semua. Ini ada dua, ini ada satu. Harganya? Di 50 sama. Sama. Satuan. Untuk harga satuan sama-sama 50.000, tapi yang lebih besar di ukuran tunggal, sementara yang agak sedikit kecil di ukuran rumpunan. Oke, 50.000-an. Terus ada lagi aglonema yang tanlok.
Ini apa, Pak? Blurok ebony. Ebony blurok. Berapa, Pak? Ebony blurok. Itu di 40 aja lah. 40 ribuan. Harga 40 ribu pada aglonema ebony blurok. Oke. Okay. Ini tapi nempel bonggol dia. Bonggol. Black ya, Pak, ya? Iya. Ebony black. Ada baby suksom. Baby suksom. Tapi enggak baby-baby banget lah kalau untuk ukuran yang kayak gini, Pak, ya. Kalau untuk harga berapa, Pak? Di 35 aja. 35-an. Cepet 3. Boleh. Boleh. Untuk harga satuan 35, tapi kalau beli 3, wajib beli 3 di harga 100 ribuan. Tapi ini pelgol-pelgol semua dan lokalan. Lokal. Stoknya cuma ada 5. 5 aja. Ini ada Cochin Compacta. Cochin tembaga compacta. Nah, kalau untuk harga itu di 50 ribu. Sama, Pak? Sama-sama di harga 50 ribu. Siapa tercepat dapat ini duluan. Tapi ini warnanya warna cantik. Oke, jadi agak tembaga-tembaga gitu. Tapi agak keping juga, yeah. 50 ribuan. Ini sama, Pak? Itu sama. Sama ya? Oke, sama-sama di harga 50 ribu. Cochin tembaga compacta. Nah, ini ada suksom lagi juga lokalnya. Suksom lokalan. Kalau untuk suksom lokal berapa, Pak? Itu di 60 ribu aja. 60 ribuan aja. Untuk harga 60 ribu pada aglonema suksom lokal, ini keren. Untuk warnanya juga warna-warna bagus. Lumayan. Tapi untuk susunan daunnya agak kurang beraturan ya, Pak? Ya. Ini ada white. Dona Carmen. Dona Carmen white. Dona Carmen white. Kalau untuk harga? Di 50 ribu. 50 ribuan. Warnanya ini yang white-white susu di harga 50 ribu. Jenisnya Dona Carmen white. Bentar. Ini ada Majesty. Ini sama Majesty juga? Itu Cochin kayaknya. Cochin juga. Kalau untuk harga sama atau gimana, Pak? Itu disamain aja. Samain lah aja. Untuk harga berapa nih? Itu di 45.000. 45.000. Cochin Majesty, yang ini Cochin, tapi untuk rumpunya ada dua, sama-sama di harga 45.000. 5.000-an. Dapat? Kita ke aglonema lokal juga. Sweet Dream. Ya, Sweet Dream lokal harga berapa, Pak? Itu di 80. Ini 80 ribuan. Tunggal 80 ribu. Sementara yang isi rumpun? Cuma 3 itu 100 aja. Ini 100-an aja. Isinya ada 3 tapi 100 ribu. Ya. Pecah-pecah cuma 35-an ya, Pak, ya? Kurang lebih seperti itu, antara 100 ribu dan di harga 80 ribu. Ribuan. Di aglonema Andini. Andini. Karakter daun-daun lebar. Daun pancing masih ada, bonggolnya bonggol besar. Kalau untuk harga? Di 50. 50 ribuan. Asli yang lokalan di harga 50 ribu pada aglonema Andini. Terus itu yang ujung apa, Pak? Oh, ini Hercules ya? Hercules. Ini aglonema Hercules. Kalau untuk harga? Di 30 ribu aja. 30 ribu. Hercules yang lagi-lagi koleksian lokal di harga 30 ribuan. Bukan koleksian sebenarnya dia. Iya, buat punya-punyaan ya, Pak, ya. 30-an. Terus ada yang Red Anita. Yang di harga berapa, Pak? Di 80 aja. 80.000. 80.000 jenisnya Red Anita. Lebar, warnanya merah. Terus ada Cochin. Cochin? Kameleon. Kameleon yang ini? Tembaga. Tembaga. Kameleon dulu deh, itu harganya berapa? 25 aja. 25. Ih, cakep lagi. Harganya cuma 25 ribuan di petani Gunung Sindur, sementara yang sama, ini sama ya. Cochin tembaga 25 ribuan. Terus peacock. Ada lagi? Red Peacock. Red Peacock. Kalau harga Red Peacock itu di 85. Satuan. Satunya. Untuk harga 85 ribu untuk harga satuan jenisnya Red Peacock. Ada Virgin lagi ya? Apa Virgin? Iya. Yeah. Virginnya harganya berapa, Pak? Itu yang agak hijau di 80 ribu aja. Di 80 ribuan aja. Silakan untuk harga 80 ribu jenisnya Cochin Virgin. Ini lipstick apa? Ini lipstick Alouette. Alouette. Harga berapa Alouette rasa dejavu? Rasa dejavu. 80 aja lah. Di 80 ribuan. Alouette ini lawasan kelasnya, terus udah gitu langka. Langka jarang. 80 ribu jenisnya Alouette. Tingginya gimana? Kayak gini. Dan untuk coraknya itu loh yang menarik. Karena untuk coraknya seperti deja vu. Oke, terus kita ke aglonema yang putih-putih. White. Ada super white. Wow. Ini kulturnya Gunung Sindur ya, Pak, ya?
Mana lebar-lebar, menuk-menuk lagi. Kalau untuk harga? Di 60. 60 ribuan. Menuk banget, warnanya bagus, apalagi warna-warna seger gini. Ih, cuma 60 ribuan aja jenisnya super wide. Untuk ukuran juga lumayan-lumayan tinggi ya, Pak ya? Lumayan. Lumayan, betul. Dilanjutkan di aglonema Lady Valentine. Lady Valentine. Yang ini isinya banyak. Ya. Alias rumpunan. Harga berapa ini? Itu di 45 lah. Ini 45. Samain. Ini samain aja ya. Untuk tunggalan atau rumpunan harganya sama-sama 45 dan semuanya adalah asli yang lokal punya. Sama ini, Pak ya? Sama. Sama di harga 45-an semua. Dan ini ada lagi striptease. Striptease. Di harga berapa striptease? Di 40.000. 40.000-an. Silakan untuk harga 40.000 jenisnya striptease. Terus di aglonema Cinderella. Cinderella. Berapa Pak Cinderellanya? Cinderella di 60 lah. 60 ribuan. Harga Cinderella cuma 60 ribu, ukurannya, warnanya. Nah, ini ada aglonema Stardust. Stardust. Kalau untuk harga Stardust? Itu di 50. 50 ribuan. Untuk harga Stardust yang harganya cuma 50 ribuan. Terus ada lagi yang lawasan lagi? Ini ada Splash rumpun 2. Bunggulnya yang bunggul-bunggul gede ini sahabat indah ya. Ya. Udah gitu dia meroset banget. Kalau untuk harga? Itu di 65. 65. Untuk harga 65 jenisnya aglonema Splash dengan isi rumpun 2. Ya, nah, ini adalah emerald lagi. Emerald yang mutasi harga berapa, di Pak? 100 aja ya, sama samain. Samain aja ya. Untuk harga 100.000 yang ukurannya udah rimbun, tingginya juga udah lumayan besar. Lumayan. Untuk warnanya sih yang agak mutasi yang sebelah sini. Oke, 100 ribuan. Selanjutnya ada aglonema Jamila Jackpot. Jamila. Harga berapa? 120. 120. Jamila Jackpotnya asli yang lokalan lagi, harganya 120.000, tapi untuk warna sudah bagus ya. Keluar ya. Sudah keluar. Sudah golden kata Pak Arman. Terus di aglonema rumpunan. Kocin ini. Kocin apa, Pak? Kocin tembaga ya. Kocin tembaga. Yang notanya? Di 50 aja itu. 50-an aja. Silakan untuk harga 50.000. Kocin tembaga. Terus itu ada aglonema? Sama kocin kameleon ini. Kocin kameleon. Di rumpun 2. Harganya berapa, Pak? Itu di 40 aja itu. 40-an aja. Silakan untuk harga 40.000 di rumpun 2. Duanya kayak gini, terus udah gitu jumlah daunnya lumayan banyak tapi memang agak kehijauan. Iya. Ini sama ya? Sama ini di 30 aja nih. 30 ribuan. Iya. Masing-masing harganya sama-sama 30 ribuan. Terus yang? Ini ada lipstick orange. Orange, anaknya berapa? Ininya juga gede banget. Terus udah gitu ada 3 anakan yang di harga? 50. 50 ribuan. Oke, satu indukan, 3 anakan 50 ribuan. Yang splash-splash. Yang splash-splash seharganya berapa? Di 50. 50 ribu, satuan ya Pak ya? Satuan. Untuk harga 50 ribuan, untuk harga satuan pada aglonema splash. Untuk stok yang tersedia ada 5. Oke, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita ke sini. Iya. Ini ada kuping gajah. Kuping gajah. Klari. Klarinarfium. Klarinarfium. Di harga berapa Pak Arman? 75 ribu. 75. Ini isinya dua loh ya? Iya, ada yang dua. 75 ribu jenisnya rata-rata kuping dua. Gajah. Sama Pak? Sama dua. Sama ya? Sama-sama di harga 75-an. Kali ini yang tunggal, sama. Yang varigata? Bur lemak. Berapa Pak? Itu di 35.000. 35.000. Cepet 3 dikasih enggak? Ya, boleh. Boleh ya. Padahal varigatanya mewah ya. Mewah full banget. Harganya cuma 100.000 dapat 3, kalau satuan di harga 35.000-an. Yang gede nih, gua 50-an. Kalau satuannya? Iya. Oke, satuannya di harga 50.000 dengan ukuran yang agak lebih besar. Ya. Tapi untuk varigatanya, varigata or golden semua. Mewah semua. Pink princess? Pink princess. Isi ada 3? Itu 100.000 lah. 100.000-an. Pink princessnya yang harganya cuma 100.000-an. Ini white princess? White princess. Kalau harganya berapa? 150. 150. Silakan untuk harga 150 pada philodendron. Philodendron. White princess. Princess. Ini sama ya? Sama itu. Sama ya? Nih seperti ini 150.000-an. 150. Siri badak varigata. Siri badak. Notanya? Itu notanya di 250. 250. Harga 250 sirih badak. Tapi varigata. Harga. Varigata. Nah, ada birkin lagi nih, Pak. Ya. Cepet 3 boleh enggak sih? Boleh ya. Ini boleh. Untuk isinya harganya 100.000 3, tapi ini yang isinya banyak-banyak ya, Pak ya. Ini 3 loh satu potnya ada.
CP3. Terus di Singonium. Di harga berapa Singoniumnya, Pak? 30 ribuan. Silakan untuk harga 30 ribuan, isinya tapi 1 2 3 4 5 6. Ini isi banyak tuh. Ini isi banyak. Sama-sama 30? Iya. Oke, sama-sama 30 ribuan Singonium Pink Space. Singonium Milk Compact nih? 60 ribu. 60 ribuan. Harga 60 ribu Singonium Milk Compact, isi 2. Sama. Ini sama? Sama. Ini sama, Pak? Kalau itu Singonium Far Kuning. Singonium Far Kuning, yang harganya berapa ini? 50 aja. 50-an aja. Untuk harga 50-an, harga per pot? Iya. Oke. Ini Panda? Biasa itu yang Singonium. Oh, Singonium yang Far Putih ya, Pak? Iya, Far Putih. Kalau ini agak mewah nih, Pak. Itu ya, itu Jandabol Far Kuning. Berapa ini? Di 200. 200 ribuan. Jandabol Far Kuning harganya cuma 200 ribuan. Oke. Ini ada soalnya Pak Akuminata. Akuminata ya, Pak? Ya, itu Far Jepang itu. Yang Jepang kan? Yang Akuminata. Kalau yang ada soalnya ini agak tipis. Tipis, dia lokal. Betul. Ada lagi kabel busi. Kabel busi. Yang harga kabel busi berapa? Ini di cepet nih. Ini 100 ribu? Iya. Seriusan, Pak? Serius. Ada kabel busi yang harganya cuma 100 ribuan, tapi untuk ukuran udah lumayan besar-besar. Yang itu? 150. Ini 150 ribuan. Asli udah pembudidaya lokal, harganya 100 ribu sampai 150, sedangkan ukuran lebih besar? Itu yang di 250. 250. Ukurannya tentunya lebih gede-gede lagi. Nah, kita ke antorium. Kalau ini antorium Jemani. Obor merah. Kalau untuk harganya? 4,5. 450. Tapi untuk ukurannya sudah lumayan. 450 ribuan. Ini ada Grandpa. Grandpa. Itu di 150 aja. Semuanya? Yang ini 200. Oh, yang saya pegang dua ini harganya masing-masing 150 ribuan. Terus untuk yang mangkok Grand. Ini 150 semua? Iya. 150 per potnya, untuk stoknya ada 4. Sementara yang untuk 200 untuk ukurannya lebih besar. Iya. Oke, silakan. Untuk ukurannya kayak gini cuma 200-an aja jenisnya Grandpa. Grandpa. Nah, yang ukuran lebih besar-besar apa? Kobra batik, Pak. Iya, koptik. Koptik ya. Kalau untuk harga koptik? Ini di 100 lah. Ini 100 ribu, sementara yang lainnya? Ini di 175. 175. Untuk 175 untuk ukurannya udah gede, varigatanya udah semuanya daunnya, harganya cuma 100? 175. Terus itu? Ini mangkokhan. Mangkokhan. Varigata. Varigata. Notanya? Di 150 aja. 150. Mangkokhan varigata semua 150-an aja dan cuma satu aja. Ada tuh yang lebih gedean. Ada yang lebih gedean. Nah, ini mangkokhan juga. Mangkokhan juga. Ini lebih mewah lagi kalau warnanya, Pak. Di 350. 350. Untuk harga 350 jenisnya mangkokhan. Ini yang babynya tuh. Ini antorium Jemani Han. Han. Ini yang anakan? Ya, cepean itu. Cepean. Nah, antorium Jemani Han lagi yang harganya cuma 100 ribuan. Nah, terus ada tarantula. Lagi? Tarantula. Tarantula. Oke, kalau tarantula? Di 250. 250 untuk aglomerat tarantula. Terus ditambah lagi ada philodendron? Itu Epifrenum variegata. Epifrenum variegata. Harganya? 100 aja. 100-an aja. Untuk ukurannya udah gede-gede banget ya, Pak, ya? Iya, gede. Untuk harga 100 ribuan, Epifrenum variegata. Lalu kita berlanjut ke sebelah sana.